بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. وإذا رأيتم منهم كرامة، dan jika kamu melihat dari mereka orang-orang yang kamu kenal karamatan, kemuliaan, wa khairan, dan kebaikan, kelebihan, fashkurillaha, maka bersyukurlah kepada Allah, alladzi yang habbabaka, mencintakan kepada kamu, ilaihim, kepada mereka. Wa idza ra'aita minhum syarran, maka jika kamu melihat dari mereka syarran, kejelekan, faqilhum ilallahi ta'ala, maka pasrahkanlah urusan mereka ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa istaiz billah, dan mintalah perlindungan kepada Allah, min syarrihim, dari kejelekan mereka, wa la tu'atibhum, jangan kamu hina mereka. Wala taqul lahum, dan jangan kamu katakan lahum, kepada mereka, lima, kenapa, lam ta'rifu, kalian tidak mengetahui, hakki, kewajibanku atau hakku. Wa ana fulan ibn fulan, aku adalah fulan bin fulan. Wa ana al-fadil fil ulum, aku memiliki kelebihan di dalam ilmu. Fa inna dhalika min kalamil haqqa, maka sesungguhnya itu dari ucapan orang-orang yang bodoh. Wa asyaddu nasi hamaqatan, dan paling jeleknya kebodohan seseorang, man yuzakki nafsahu, siapa yang membersihkan dirinya, wa yuthni alaiha, memuji atasnya. Wa alam, dan ketahuilah, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, la yusallituhum alaika, tidak menjadikan mereka melakukan itu atas kamu, illa lidhambin, kecuali karena dosa, sabaqa, yang mendahului darimu. Fastaghfirillah min dhambik, maka memintalah ampun kepada Allah dari dosamu. Wa'alam, dan ketahuilah, anna dzalika uqubatun min Allah ta'ala, bahwasanya itu adalah hukuman dari Allah. Wakun fima bainahum sami'an li hakim, dan jadilah kamu di dalam apa-apa di antara mereka sami'an, mendengar, li hakim, untuk haknya mereka. Asamma an batilihim, tuli dari kebatilan mereka. Nah, tukang selalu berbicara bima hasinim, tentang kebaikan-kebaikan mereka. Somuton an masawihim, diam dari kejelekan-kejelekan mereka. Ketika ada orang yang kita kenal, yang kita ketahui, baik dari sahabat kita, teman kita, tetangga kita, atau saudara kita, kemuliaan, kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Bahagialah, senanglah. Ya, kalau ada orang yang memiliki kelebihan, keistimewaan, kebaikan, ketaatan, khususnya dari orang-orang yang kita kenal, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur atas apa? Bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala
mencintakan itu kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur atas kebaikan orang, atas kelebihan orang, maka kita adalah orang yang iri. Lah orang yang iri itu adalah kejelekan yang akan menghilangkan kebaikannya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, bahwa iri itu dapat menghabiskan kebaikan seseorang seperti api melahap kayu. Lah ketika kita bahagia atas kebaikan orang, ketaatan orang, kelebihan orang, maka bersyukur kepada Allah. Karena Allah menjadikan kita ikut bahagia, ikut senang atas kelebihan orang lain, atas kebaikan yang dilakukan orang lain, ketaatan yang dilakukan oleh orang lain. Lah bersyukur kepada Allah bukan hanya karena Allah memberikan itu kepada dia, tapi Allah juga memberikan sifat baik di dalam hati kita sehingga kita dapat ikut senang atas kebaikan orang. Juga karena kita tidak akan mendapatkan kejelekan. Nah, kalau orang melakukan kebaikan, kita pasti ikut serta mendapatkannya. Tapi kalau orang itu jelek, kita pasti kena imbasnya. Dan itu kalau kita melihat ada orang melakukan kebaikan, senang, bahagia gitu. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kita dukung, kita support. Tapi kalau kita melihat dari mereka kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, pasahkan urusannya kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Dan kamu mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Jangan kamu caci, jangan kamu hina. Orang melakukan kejelekan, orang melakukan kemaksiatan, kasihani dia, miskin. Dia bahagia di dunia tapi akan sengsara di akhirat, karena siksaan yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa, dia lalai, asyik dengan kelalaiannya, asyik dengan kemaksiatannya, lupa dia. Di balik ini dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kita capok kemarin ini, talon, longkok, lorok kabel kemarin ini. Jangan kamu hina. Jangan kamu pasrahkan kepada Allah. Bukan berarti kita diam aja, ada orang melakukan kemaksiatan, wis pasrah nang Gusti Allah. Wis jane urusan iki diambil Allah iku. Sekon jane menengae aja mepet itu. Enggak. Kita mengingatkan sebagaimana di pertemuan yang lalu, pertemuan kemarin. Kita dianjurkan untuk mengingatkan. Tapi mengingatkan itu harus melihat waktu, kondisi, keadaan. Kalau memang bisa diterima, lakukan. Kalau nggak bisa diterima, lewat orang lain untuk mengingatkan. Kalaupun tidak diterima, maka tetap ingatkan, tapi dengan cara yang baik. Sekiranya setelah kamu mengingatkan, tidak ada permusuhan antara kamu dengan dia, kan gitu. Ingatkan. Tapi jangan kita hina dia karena dia melakukan kejelekan, kemaksiatan. Sudah kita nasihati enggak mendengarkan, kemudian kita hina dia, kita caci dia. Enggak, jangan. Jangan. Hah?
Makanya katanya Habib Umar, katanya Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib, beliau mengatakan orang yang seperti itulah yang sangat patut untuk kita kasihi. Karena orang itu adalah orang yang sangat miskin, kasihan. Ada orang lapar sedangkan orang sangat kelaparan. Mana yang patut kita sangat kasihi? Orang yang lapar atau orang yang sangat lapar? Orang yang sangat lapar. Ada orang gak lapar dengan orang yang sangat lapar. Mana yang patut kita kasihi? Orang yang sangat lapar. Kenapa? Nah, kalau orang gak lapar, kenapa kita kasihi? Orang yang sangat lapar itu yang pantas untuk sangat kita kasihi. Sama, ada orang baik, sudah sholat 5 waktu, sudah berpuasa Ramadan, ini orang yang baik. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi dia adalah orang yang baik. Karena menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada dia. Kalau ada orang yang gak sholat, ada orang yang gak berpuasa, lah ini orang yang kasihan. Yang patut mendapatkan perhatian lebih daripada orang yang sudah menjalankan sholat dan puasa. Bukan malah kita caci, kita hina, kita jauhkan dia lebih jauh lagi dari ketaatan dan ibadah dengan perkataan para yang kata, wos, jadi koncau nih, kayak apa ini, jarno wis, emang bener apa, sisang kayak bongko-bongko, jarno, jadi kandani, akhirnya kandani, jangan. Ya itu yang harus lebih kita pikirkan selalu, gimana caranya. Jadi kita harus setiap hari memikirkan bagaimana caranya orang tersebut terbebas dari kejelekan-kejelekan yang ada. Jangan kamu gaji, jangan kamu hina. Paham ya? Pasrahkan kepada Allah. Kamu usaha untuk menasihati, untuk mengingatkan, untuk meluruskan, berlindunglah dari kejelekannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu hina dia. Apalagi kalau sampai kita mengatakan kepada mereka, oh kalian ini gak akan kenal kemuliaanku, keistimewaanku, aku ini orang yang berilmu, aku ini orang yang ahli ibadah, lebih hebat, lebih istimewa daripada kamu. Kalau kita sampai mengatakan seperti itu, jadi menyombongkan diri, memuji dirinya dengan mengatakan lebih mulia, lebih baik, lebih istimewa dari kamu. Siapa kamu? Kamu adalah orang yang maksiat. Kamu adalah orang yang jelek. Selalu melanggar perintah Allah. Aku alhamdulillah sholat 5 waktu di masjid, di musola. Aku orang yang aktif di pengajian. Jangan. Lagi-lagi mengatakan misalnya orang tuanya ahli masjid. Anaknya ahli masjid mengatakan, tidak tahu anak. Anak ini fulan bin fulan. Jangan. Kata Imam Ghazali itu adalah kalamil hamqa. Ucapannya orang yang bodoh. Ucapannya orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh itu menganggap dirinya baik dengan memuji dirinya sendiri. Delok kaca. Ngelihat kaca. Ngelihat dirinya sendiri. Ada orang yang ngelihat dirinya sendiri. Kok elek aku ya? Gak ono. 100 orang sepakat kalau dia orang jelek. Bukan 100, 1000 orang sepakat kalau dia jelek. Tapi ketika dia ngaca, ngomong apa ya le? Wanten wan. Nilai dirinya sendiri. Ini orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Kenapa? Tidak ada orang yang menilai dirinya sendiri itu jelek, gak ono. Kabeh nilai api. Karena itu orang yang menilai dirinya sendiri dengan kebaikan itu adalah orang yang bodoh. Karena itu lihat para salaf.
Para ulama terdahulu nggak ada. Mereka menilai dirinya bang jelek. Nggak pernah menilai dirinya baik. Sekalipun kepada orang yang ahli maksiat. Seperti yang cerita pernah kita ceritakan. Uwais Al-Qarani. Jangankan kepada manusia, kepada anjing. Uwais mengatakan, kalau aku bisa melewati Shirath, maka aku lebih baik dari kamu. Tapi aku gak tahu bisa melewatinya, enggak. Kalau untuk sekarang, kamu lebih baik dari aku, karena posisinya kamu gak akan melalui Shirath, kamu akan menjadi debu. Sedangkan aku belum tentu pasti. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni menganggap dirinya apa? Lebih hina dari anjing. Lebih jelek dari anjing loh. Itu mereka dulu. Menganggap dirinya kurang. Gak pernah menganggap dirinya sempurna. Sekalipun kepada binatang. Apalagi kepada manusia. Ya baik. Tapi kalau melihat dirinya lebih sempurna dari yang lainnya. Ini gak jauh beda dengan iblis. Iblis menganggap dirinya sempurna. Menganggap dirinya lebih hebat, lebih mulia. Jadi Nabi Adam. Tapi apakah mendapatkan keistimewaan itu iblis? Mendapatkan kemuliaan? Enggak. Diusir sama Allah Subhanahu wa taala. 1 minggu. 2 minggu. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Enggak. Enggak nanggung diusir sama Allah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tapi mendapatkan laknatnya Allah. Laknati ila yaumiddin, katanya Allah. Kamu mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Nah, karena itu orang yang paling jelek menganggap dirinya baik. Sehingga ia memuji dirinya sendiri. Karena itu jangan. Jangan caci mereka, jangan hina mereka. Mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekan mereka. Jangan kamu katakan kepada mereka, aku lebih hebat, aku lebih istimewa, lebih mulia daripada kamu. Jangan. Lebih mulia, lebih hebat karena banyaknya ilmu atau karena banyaknya ibadah dan lain sebagainya. Jangan sama sekali. Kenapa? Loh ya jelas, karena ada kemungkinan perubahan 350 derajat atau 150 derajat. Ya, Allah itu kan gampang ya membolak-balikkan. Nah kalau sekarang kamu dikasih kemuliaan oleh Allah, berilmu, beribadah. Nah kalau besok dibalik, dia yang berilmu, beribadah, kamu bisa ngomong apa? Karena itu jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah merasa hebat karena ada kemungkinan perubahan yang kamu tidak ketahui. Sehingga yang paling baik tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari yang lainnya, sekalipun kepada orang yang ahli maksiat. Paham ini? Dan ketahuilah, tidaklah terjadi itu, ya, tidaklah terjadi itu orang lain melakukan kejelekan kepada kamu atau kamu mendapatkan kejelekan orang lain, tidaklah terjadi itu kecuali karena dosa yang pernah kamu lakukan yang kembalinya sekarang kepada kamu. Jadi kalau kita kecipratan kejelekan orang lain, kalau kita kecipratan kejelekan orang lain, maka harus kamu sadari, harus kamu ketahui bahwa itu tidak terjadi kecuali karena perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan. Kapan? Nggak tahu. Mungkin kemarin, mungkin lusa, mungkin seminggu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, bahkan mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi kalau ada kejelekan orang, kita mendapatkannya, maka itu karena dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga hukumannya diberikan oleh Allah baru sekarang. Dosanya kapan, hukumannya kapan. Oh dulu alhamdulillah, anak kalau ngafalkan itu enak, cepat, lancar.
Sekarang kok agak sulit ya? Anak kalau ngafalkan. Loh. Ini harus kamu periksa. Mungkin dulu kamu melakukan kemaksiatan, kamu tetap lancar hafalannya. Sekarang kamu baru merasakan kesulitannya, kerepotannya. Dulu anak muda paham, muda mengerti anak kalau belajar. Sekarang bingung anak ini. Padahal pelajaran ini sama dengan pelajaran yang kita sebelumnya. Tapi kok tambah bulat ya di kepala anak ini. Tambah bingung loh ya. Nah, ini mungkin dari kejelekan yang kamu lakukan dulu. Jadi kalau ada kejelekan yang dilakukan orang lain, kita mendapatkan dampaknya, maka itu juga tidak terlepas dari kejelekan yang pernah kita lakukan. Lah terus bagaimana untuk terlepas dari itu? Fastaghfirillaha min dzambik, maka mintalah ampun kepada Allah dari dosa-dosamu. Karena itu jangan malas untuk beristighfar kepada Allah setiap harinya. Jangan kosong dari meminta ampun kepada Allah di setiap harinya. Makanya kalau kita mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan kurang dalam satu hari banyak beristighfar kepada Allah menjelang terbenamnya matahari. Kita istighfar berapa kali? 54 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi rabbi ighfir li 27 kali. Belum lagi setiap kita selesai sholat, astaghfirullah Sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Subhanallah bihamdihi subhanallah alazim astaghfirullah. Ini kalau istighfarnya temenan. Enggak dapat. Setelah Idul Latif sore menjelang maghrib istighfar. Nggak dapat juga. Berapa? Nggak perlu salah ada sih badan ngitung, aku nggak melu ngitung. Dan kan ini kamu nggak melu baca. Makanya kamu nggak serius dalam membaca. Kenapa? Masrahkan kepada anak-anak pada itu seakan-akan kewajibannya yang ngitung. Sih nggak ngitung, nggak perlu. Ini tidak butuh ampunan. Nggak butuh ampunan. Sudah dijamin ampunan. Kalau enggak dijamin ampunan, kenapa enggak istighfar? Masrahkan yang itu, sing itu tok sing wajib. Sing dak ngitung ya enggak wajib sak karepe. Itu kewajiban untuk setiap yang membaca, bukan kewajiban untuk yang menghitung. Yang membaca kalau menginginkan ampunan, kalau tidak mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu, intalah ampun kepada Allah dari dosa-dosa kamu karena itu, karena dampak dosa yang pernah kamu lakukan. Dan ketahuilah bahwa itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu beristighfar, khususnya setelah nongkrong, duduk dengan teman-teman. Duduk nongkrong dengan teman-teman pasti ada omongan yang mungkin jelek, kita gak menyadarinya. Mungkin enggak satu, mungkin dua, mungkin tiga. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi untuk membaca istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau zamannya Nabi dulu, tidaklah mereka berdiri dari majelis kecuali mereka telah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuh, untuk apa? Menjauhkan dampak negatif dari dosa yang pernah kita lakukan. Dan jadilah kamu
Di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kejelekan, pendengar untuk haknya mereka. Jadi, hendaknya kamu menjadi orang yang mendengarkan kewajiban mereka pada diri kamu untuk kamu lakukan kepada mereka, bukan kamu menuntut hak kamu mereka jalankan. Jadilah kamu orang yang tuli dari kejelekan mereka, dari kebatilan mereka. Kamu tidak beritakan kejelekan mereka kepada yang lainnya. Jadilah kamu orang yang selalu mengingat, menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Bisu dari kejelekan-kejelekan mereka. Jadi kita selalu melihat kelebihan orang lain. Itu yang kita sebarkan, itu yang kita sampaikan. Buta dari kejelekan orang lain, sehingga kita diam dari kejelekan-kejelekan mereka. Ya. Paham ya? Jadi melihat kelebihan, sekalipun kita tahu kekurangan-kekurangannya, kelebihan itu kita ceritakan. Buta dari kejelekannya, padahal kita mengetahui kejelekannya, dan kita menjadi orang yang bisu, tidak menyebut kejelekan-kejelekan, atau tidak kita sebarkan kejelekan-kejelekannya kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diganti oleh Allah dengan kebaikan, ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang terus meningkat keimanannya, ketakwaannya, dan keibadahnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.